Oke, selamat malam semuanya. Selamat jumpa lagi bersama saya di sini, Kabul TV, Kabul Gazet. Selamat malam, Lur. Kali ini saya berada di mana nih? Nanti biar yang tahu aja yang menjelaskan. Yang tahu aja. Ini saya melihat banyak koleksi-koleksi apa namanya itu piringan hitam. Oke. Saya ketemu dengan sahabat saya yang ada di Bojonegoro. Nah, orangnya. Lah. Oke, Iwan, apa kabar? Mantap. Jumpa lagi dengan saya di sini Kabul TV, Kabul Gadget. Oke, Wan. Aku mau lali. Iki alamat pun di mana ini? Kang Suproyo. Kang Suproyo. Berarti melu kabupaten? Ikut Mojokampung. Mojokampung. Nah, rumahnya Iwan ini adalah Kang Suproyo ikut Mojokampung. Beliau ini kurungu-kurungu pecinta barang-barang lawas, kaset, ngono-ngono gue. Ya, oke. Oke, Wan, sekilas yang dikatakan kaset zaman dulu jadul ya. Jadi mau di piringan hitam, sing di luar piringan hitam. Oke. Okay. Nah, tuan-tuan, tuan-tuan. Ini lor ya. Piringan hitam. Kebetulan aku senang lagu-lagu pun. Menurut bu. Oh, ini piringan hitam kos bersepeda. Oh, ini piringan sebelum hitam. Sebelum kos belas. Ini ada isinya. Di sini Pi, ada isinya di. Ada isinya. Ya. Loh, oh berarti piringan hitam tuh ini. Iya. Ini di era tahun piro lewat ini nih sebelum cos plus berarti cos plus 69 berarti sebelum 69. Sebelum 69. Nah, sekitar 67 ini. Oh. Nah. Itu 69. Oke. Okay. Itu piringan hitam ya, piringan ya. Hitam ya. Satu CD. Ya boleh paling jenenge. Satu sisi. Itu satu berapa sisi. Lagu? Macam-macam. Kalau yang ini berapa ini? Empat lagu. Empat lagu. Ini satu ini. Oh, iso kok awal lur. Zaman tak ngono ya. Tahun jutaan. Oke, okay. lain lagi. Apa yo? Se. Enggak apa ini satu lagu. Nah, yo saking akeh bingung deh iki. Gus plus nek sing lawas nek. Plus nek sing lawas. Sing Pak A yang biar tahu. Oke. Okay. Orang biar tahu. Lah, nah, iki lur. Ah, piye? Gus plus gawe lagu anak-anak. Gus plus gawe lagu anak-anak. Oh. Ini juga. Ini tahun berapa aku enggak ingat ini. Oh. Ini sekitar tahun 75 kalau enggak salah. Artinya ini disetel pakai media ini apa lewat nih, Wan? Player untuk khusus piringan hitam ini seperti duwe apa ora? Oh, lho duwe. Ijen duwe rek piringan hitam player rek. Player rek. Di setel di sini. Oh, kui. Di setel. Iya. Yeah. Tapi sih muni toh? Muni, tapi muni. Kemersep biasa. Kemersep. Ah, tapi bunyi ya. Nah, ini lur ya. Bagi penggemar piringan hitam, butuh orang ini. Guyu tok. Sementara enggak dulu. Ya. Yang penting Iwan ini koleksi barang-barang antik, ada player tapi piringan hitamnya di sini. Ini jelas ada ya. Aduh. Ini benar-benar kolektor. Kolektor kaset-kaset antik ya. Gitu kan ya. Tadi sudah ada piringan hitam. Sing gila ini lur. Open lagi. Apa ya kui? Green Grass. Oh, ini Dara Puspita. Dara Puspita. Maksudnya? Ini agak sulit ini. Dara Puspita itu grup band wanita. Grup band bukan vokal. Oh, grup band wanita. Oke, terus dari Indonesia dulu zaman dulu. Oh, tahun berapa, Bang? Ini tahun 67 68. Tahun 67 68 Iwan masih punya koleksinya, Lur. Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir, juga ada isinya. Ada isinya. Ya set B, kayak mau putih ya? Set oh, B. Sama, lor ya. Darah pimpinan ya. Gemarnya Iwan jelas nih. Dia senangannya ngono-ngono gue. Oke, tadi udah tiga, itu piringan hitam ya? Itu kata piringan hitam gitu ya. Ada playernya juga. Kalian dicek sini coba nih. Silahkan. Aku kan nemu, kok kayak bisa nemangin barangnya apa lagi sini? Loh? Radio tue. Pokoknya tue, tapi mau diadani. Ya iki bukan lagi, iki radio iki nyawati apa lawan? Ini cuma FM cok, FM nya nggak ada. Oh, lah. Yo ini ki. Ya, jadi ya, jadi apa FM cok ya? MW cok. MW, jadi FM nggak ada. Ini ya, Iwan juga punya seperti ini. Ya, ini radio tua sekali. Tahun berapa Iwan? Aduh, aku nggak ngerti kalau ini lagu tahun berapa ini. Peninggalan Mbah kali ya? Ah, oh iya, oke. Okay. Belor ya.
ini masih di rumahnya Iwan ini ya, Gang Suproyo gitu ya. Nah iki Iwan sele iki iki mau sele kalau iki tuh dua iki apa Iwan? Oh di Iwan kok kono Iwan? Iku apa iki sembo koleksi? Ini apa koleksi? Kaset dari kesetaraan kostum. Ini ada sekitaran volume dan album kita 160 kaset atau album? Kaset. Untuk cosplay dan cosplay. Oh. Yang lainnya juga ada tapi bukan cosplay. Oh, mana? Kaset. Oh, seperti ini. Hmm. Oh, bukan cosplay ya. Nah. Tapi ada semua sini. Oh, ini loh. Ini. Ini. Oh, gitu. Nah, jadi apa? Iki saya bersetel apa ini? Ini yang okay. Setel apa ini? Album. Album apa gitu lagi? Muksin. Muksin alatas. Artinya yang menjadi menarik adalah ini kata kita kan ya. Lah player ini. Ini sih. Coba. Jadi saya deh. Jadi mana? Iwan. Saya. Cinta ini. Terus nene. Nah mana jalan? Jalan. Gitu. Ya, asiknya itu kalau kasar kita PH itu ada kesek-keseknya, ada nyut-nyutnya, asiknya di situ. Nah, dulu Iwan mendapatkan kaset itu dari mana? Dari beli atau dari gimana, Wan? Jujur aku ngejar-ngejar, jadi di cari di Solo, cari di Jogja, cari di Madiun, pokoknya cari yang saya dengar ada. Mungkin saat itu Iwan beli harga berapa? Ada yang murah, ada yang lumayan. Misalkan gini, ya ini maksudnya gini, mau jual gitu kan? Ini aku beli dengan harga murah sekali 15.000. Murah 15.000. 15.000. Oke. Okay. Nah, sejarah menurut Iwan yang paling mahal yang mana itu? Ah, ini sejarah. Kebetulan ada. Ada berapa? Ada kusper saudara. Lagunya itu pop data. Obat itu siapa lagu yo? Iya. Kasih kita lo ya, masih kita. Oh. Itu saya dulu itu belinya agak kerasa itu beli aku 400.000. Aku ngurungi iya. Kasih ini bulur. Istimewanya ini mau kerasa ini mau. Ya. Semakin langka semakin mahal. Nah itu loh, semakin langka semakin mahal gitu ya. Oke, makanya termasuk ya di sekolah saat ini. Ya sekarang ini kurung suarane. Kesek-kesek ya, oke. Itu lor ya, jadi Iwan ini memang selain dia musisi sebagai pemegang drummer ya di Bojonegoro apa bang? Di Bojonegoro Iwan?